Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Toyota Innova dan Fortuner Diesel bisa gunakan biodiesel 20. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memastikan dua mobil produksi mereka, Toyota Innova dan Toyota Fortuner bermesin diesel tetap aman menggunakan biodiesel 20 atau B20. Seperti yang kita ketahui, pemerintah berencana memperluas penggunaan biodiesel B20 untuk layanan non-pabrik. BBM ini merupakan hasil campuran dari solar 80% dengan minyak kelapa sawit 20%. Langkah ini diambil pemerintah salah satunya untuk mengurangi impor solar. Biodiesel B20 akan diperluas penggunaannya sebagai bahan bakar bagi kendaraan penumpang maupun komersial atau non-PSO, Public Service Obligation. Langkah ini akan menghemat devisa karena kebutuhan impor BBM berkurang. Implementasi perluasan penggunaan B20 secara penuh diyakini juga mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah menjanjikan insentif bagi produsen yang menjual biodiesel ke sektor non-PSO. Perluasan insentif dan penggunaan B20 akan tertuang dalam peraturan presiden. Merespon hal ini, PT TMMIN selanjutnya melakukan proyek uji coba penggunaan biodiesel B20 kepada Toyota Innova dan Toyota Fortuner mesin diesel. Proyek ini sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan membuktikan bahwa kedua mobil produksi mereka tidak memiliki dampak negatif atau penurunan kinerja mesin. PT Pertamina Persero sebagai penyedia BBM terlibat dalam uji coba yang menempuh jarak sepanjang 100.000 km. Selama 3 tahun, beragam data didapat dan kemudian menjadi acuan untuk mengetahui sejauh mana dampak penggunaan biodiesel B20. Termasuk dalam sisi kenyamanan penumpang. Hasil uji coba yang mereka lakukan sejak 2015 tidak menemukan masalah pada penggunaan bahan bakar B20. Dengan hasil ini, tentunya dapat meyakinkan pelanggan bahwa jika peraturan ini berlaku mulai bulan September 2018 lalu, nanti para pemiliknya mobil tidak akan mengalami hambatan. Dan intinya, seluruh mobil dengan engine diesel yang diproduksi di TMMIN plant kinerjanya tetap handal, aman, tetap mengkonsumsi B20 sebagai bahan bakarnya. Hal ini juga berkaitan dengan perawatan mesin. Pastikan tidak ada perubahan perlakuan jika nantinya mobil-mobil diesel Toyota buatan TMMIN menggunakan biodiesel B20. Kinerja mesin tidak terganggu, begitu juga dengan perawatan, tidak ada yang perlu ditambah. Pihaknya sendiri saat ini memproduksi Toyota Innova dan Fortuner. Keduanya dilengkapi dengan mesin bensin dan solar, serta tidak hanya dijual dalam negeri, tapi juga ekspor beberapa negara. Sekian informasi tentang Toyota Innova dan Fortuner Diesel gunakan biodiesel 20. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.